لله الحمد لله الذي جعل الموتى نصيحة لأمتي محمدية والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله لا حول ولا قوة إلا بالله أمين أما بعد yang sama-sama kita muliakan keluarga besar Al-Marhum Al-Maghfirlah Kyai Haji Bahruddin Muslih RC bin Muslih yang kami hormati seluruh keluarga besar Al-Marhum Bapak Muslih bin Guru Haji Sa'ali yang kami hormati para asatidz hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ramli Al-Ustaz Siddiq serta para asatidz lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat ta'zim dan mahabbah kami mudah-mudahan kehadiran para alim ulama para asatidz senantiasa akan memberikan keberkahan pada acara kita pada kesempatan malam hari ini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah sebagai hamba yang beriman tentu saja patut kiranya kita mengucapkan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya baik itu nikmat sehat wal afiah nikmat taufik hidayah serta nikmat yang terbesar dalam hidup kita yaitu nikmat Islam selawat dan salam kita mohon kepada Allah semoga Allah limpah curahkan kepada tauladan kita, berita jaya hidup kita, pemimpin besar dunia dan akhirat, putra padang pasir yang mampu membawa panci-panci kebenaran, penegak hak-hak asasi manusia, pendobrak kebatilan, ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jauh di mata, dekat di hati. Rasanya peribahasa tersebut tidak dapat menjadikan sebuah referensi, tidak dapat mewakili perasaan kita kepada guru kita. Karena pada realitasnya, pada kenyataannya, setelah setahun berlalu beliau meninggalkan kita, beliau tetap dekat di mata dan sangat dekat di hati kita. Begitu banyak kenangan yang beliau berikan, betapa banyak ilmu yang beliau sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan semuanya menjadi ladang amal bagi beliau dan mudah-mudahan Allah jadikan, Allah tempatkan beliau di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan malam hari ini adalah rangkaian yang ketiga dari seluruh rangkaian haul yang pertama atas wafatnya guru kita Al-Maghfirlah Kyai Haji Bahruddin Muslih. Setelah malam Sabtu kemarin kita telah mengkhatamkan dua kali Al-Quran, kemudian pada pagi harinya pada subuh tadi kita telah berziarah ke makam beliau, dan pada malam hari ini merupakan rangkaian yang ketiga yaitu kita mengadakan haul, kita berzikir, berdoa. Mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini doa-doa kita dijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, adapun susunan acara peringatan haul yang pertama guru kita Al-Maghfirlah Kyai Haji Bahruddin Muslih sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kemudian pembacaan yasin dan tahlil, kemudian acara yang ketiga doa, acara yang keempat sambutan-sambutan, acara yang kelima ceramah tausiah, dan yang terakhir ramah tamah. Marilah kita buka acara ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita berdoa, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan barakah, dengan fadilah, dengan karamah suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan restu kepada acara kita pada kesempatan malam hari ini, dan tentunya guru kita yang telah berpulang rahmatillah, Allah jadikan kuburnya radhah biyadil jannah, Allah terima segala amal ibadahnya ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin,
Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara selanjutnya itu untuk pembacaan surah Yasin, tahlil dan zikir yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Lukman Hakim AR MPD. Dan doa yang pertama dimohonkan kepada Akhil Aziz Al-Mukarram Ustaz Hadi Asikin SQ, dan doa yang kedua oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Khadis Ma'asub. Kepada para Asadis kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para alim ulama, para asatidz, para hujjah jamaah sekalian, mari sama-sama kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala pada haul yang pertama atas wafatnya almarhum Abdullah Bapak Kiai Haji Bahruddin Muslim. Mudah-mudahan segala upaya yang kita laksanakan, zikir, doa untuk beliau, Allah limpahkan kuburnya Allah min riyadil jannah, Allah limpahkan gandakan segala amal ibadahnya, dihapuskan segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sayang, kita cinta dengan beliau tidak lain hanya kumandangkan doa yang sebagai wajahnya kepada beliau. Saya pesan kepada diri saya dan jemaah sekalian, bukan hanya malam hari ini, kapan sempat habis sholat, kapan sempat habis kita taklim, sebelum taklim bacakan, kirimkan Fatihah untuk teman guru kita semua. Saya pribadi harus dinikmah di musola Nur Hidayah, kalau saya mengimami selalu saya bacakan Fatihah untuk beliau. Setiap hari saya bacakan sholat subuh dengan jamaah sekalian. Mudah-mudahan rakaian doa supaya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal-Azim, 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 li wa li walidayya wa fi hudubi alayya min al-Muslimina والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أشهد أن لا إله إلا الله حشرنا في زمرتهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وثم إلى حضرة ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن قصه محمد والتابعين وعن التابعينهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وثم إلى حضرة ولي الله الشيخ عبد القادر ديلاني ذي الكرامة رحمة الأبرار. وثم إلى حضرة سلطان مغفور اللهم اجعله يا الله المغفور. وثم المرحوم أبا مسلم بن جورو سالي اللهم اجعله يا الله المغفور. المرحومة زبيدة almarhumah Ibu Zubaidah binti Guru Salihin Allahumma ja'alha ya Allah anal maghfurin. Almarhum Guru Haji Salih bin Bondan, almarhum Guru Haji Salih bin Muhashim, almarhum Salamah binti Haji Ali, almarhumah Haja Rahimah binti Haji Rahna Sahnan
Almarhumah Maimunah binti Haji Mahmud, Almarhumah Bahul Wani bin Muslim, Almarhumah Mulyati binti Haji Nasan, Almarhum. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. 'Ala shiratin mustaqim. Al-Rusid al-Aziz al-Rahim. Lidunzira qawman ba'udhira aba'uhum fa'um. Laqal haqqal qawla ala agtarihim fa'um la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ لا إله إلا الله والله
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما هو الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم لا إله إلا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك عبادتك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولإخواننا ولأستاذنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل واغفر ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللنا ما استبحنا ما استغفرنا ما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية صلة رحمة الناس وإلى حضرة حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وثم إلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والملائكة العزيز وثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولإخواننا ولأستاذنا ولمعلمينا ونخص خصوصا إلى هو المرحوم والمغفور
جهة بحر المسلمين بابا مسلم وخصوصا إلى المرحوم والمغفور بابا مسلمين قرو حجي سالي وخصوصا إلى المرحوم أبو زبيدة بنت قرو حجي صالحين وخصوصا إلى المرحوم قرو حجي سالي بن بندر وخصوصا إلى المرحوم قرو حجي صالحين بن محاشم وخصوصا إلى المرحوم أبو سلامة بنت حجي علي وخصوصا إلى المرحوم Maimu Haja Rahimah binti Sahnan wa khususan ila ruwal marhumah Maimuna binti Mahmud wa khususan ila ruwal marhum Hulwani bin Muslim wa khususan ila ruwal marhumah Muryati binti Haji Nasan wa khususan ila ruwal marhum Musalla bin Muslim wa khususan ila ruwal marhumah Silah Hidayati binti Muslim wa khususan ila ruwal marhumah Zakia binti Muslim wa khususan ila ruwal marhum Muryati bin Muslim وخصوصاً إلى روح المرحومة نورما بنت مدني وخصوصاً إلى روح المرحومة ديما وديتين قرو حجي صالحين وخصوصاً إلى روح المرحومة ديتان قويتين قرو حجي صالحين وخصوصاً إلى روح المرحومة حجا ميسرا بنت قرو حجي صالحين اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه اللهم اغفر لها وارحمها وعافها وعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم واكرم نزلهم واجعل الجنة مثواهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور بعد القرآن العظيم اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يرضى لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من هج الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آتنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآتنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أمين وعفنا يا كريم يا رحمة الرحمة اللهم بحق الفاتح وبحق الفاتح بس الفاتح يا رب الهم يا كشف رب الهم اللهم بنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان معنا سمو القيام وقد البصر وقد اللسان يا حزن يا سعد رحمتك يا أرحم الراحمين دعوانك يا سيد يا سلام الحمد لله رب العالمين شكرا كثيرا terima kasih kepada para sadis yang telah mampir baca prosesi tahiyat dan zikir serta doa mudah-mudahan lantunan doa dan apa yang kita baca yang terhadiahkan untuk Allah Alhamdulillahil qanil تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat sehat ini kita bisa melangkahkan kaki kita dalam acara menghadiri haul keluarga besar kami Ayanda Kyai Haji Bahrudin Muslim. Selawat beserta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madinatul Mukarram Ustaz Kyai Haji Fahrul Razi Ishaq, fata'anallahu bitawli ayati. Madinatul Mukarram Ustaz Dr. Luqman Hakim, Ustaz Haji Abdul Khalis Maksum, Ustaz Haji Taufik, pimpinan Majlis Taklim Bahrul Ulum, Ustaz Dr. Hades Abdul Ghafur, Ustaz Hendi Asyikin SQ, Dr. Hades Haji Sopal Jamil, Ustaz Haji Halimi, Ustaz Haji Matroji. Semoga kita doakan beliau selalu diberi panjang umur, sehat jasmani, dan diberi kemudahan dalam mencari rizki. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Langsung saja, mungkin kalau panjang-panjang rasanya tidak sopan bicara di depan ulama. Amin. Saya hanya mewakili keluarga. Pertama mengucapkan ribuan terima kasih buat semua bapak-bapak yang sudah banyak membantu dalam mensukseskan acara haul pertama Ayanda Kyai Haji Bahrudin Muslim. Kedua, kami pula tidak lupa meminta mohon maaf di mana di dalam penerimaan jamuan kalau kurang memadai, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terhilang pada kawan besar dari Dr. Abdul yang telah menghadirkan serta sambutan sikap Asya Allah padat. Sambutan yang terakhir yang disampaikan oleh Ketua Gabungan Majelis Taklim Bahrul Ulum pada yang terhormat Bapak Dr. Hades Haji dan Dr. Abdul Ghafur, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dan sama-sama kita hormati dan kita muliakan keluarga besar almarhum Kyai Haji Bahrudin Muslim. Yang kami hormati penceramah kita pada malam hari ini Kyai Haji Fahrul Razi Ishaq yang telah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah beliau bisa menyempatkan hadir pada malam haul guru kita yang pertama ini. Yang kami hormati Al-Ustaz Dr. Andes Luqman Hakim, Al-Ustaz Haji Abdul Khalis Maksum, Al-Ustaz Haji Taufik, dan seluruh pimpinan Majelis Taklim yang bergabung di dalam gabungan Majelis Taklim Bahrul Ulum, antara lain Dr. Andes Abdul Ghafur dari Darussalam, Ustaz Hendi Asyikin SK, Dr. Andes Haji Sopal Jamil, Ustaz Haji Matroji dari Tanah Kusir, Ustaz Haji Hanus, serta Ustaz Jabar, dan tidak lupa kepada orang tua kita Bapak Haji Saibudin, serta seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan taslim kami. Syukur alhamdulillah kami panjatkan dari hadirat Allah Subhanahu wa taala selawat serta salam tentunya tidak hentinya kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami selaku
Ketua Gabungan Majelis Taklim Darul Ulum. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Majelis Taklim yang bergabung dalam Gabungan Majelis Taklim Darul Ulum yang telah memberikan kontribusinya sehingga acara rangkaian haul guru kita yang pertama almarhum Kiai Baharudin Musli dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dari mulai malam Sabtu kemarin kita khatam Quran dua kali. Paginya kita lanjutkan dengan ziarah kubur dan alhamdulillah jamaah yang hadir banyak sekali. Ditambah malam ini acara puncaknya yaitu haul guru kita dan lebih banyak lagi yang hadir. Tentunya ini adalah rasa cinta kita bersama kepada guru kita. Setahun rasanya memang kelihatannya hanya baru kemarin saja Pak kita ditinggalkan guru kita. Beliau telah banyak jasanya kepada kita dalam memimpin 12 taklim yang beliau ajarkan. Dengan sepeninggalnya guru kita, taklim kita telah digantikan oleh 10 kiai di masing-masing taklim. Tetapi dengan semangat dan perjuangan dari pengurus taklim selalu taat kepada apa yang diperintahkan oleh guru. Dan alhamdulillah dengan kesepakatan dari segala pengurus Majelis Taklim Darul Ulum bahwa apa yang telah dicita-citakan oleh guru kita semuanya akan melaksanakan. Insya Allah sampai periode pertama ini kita harus jalankan sesuai dengan amanah beliau. Terutama nanti setelah Lebaran kita akan ada halal bihalal yang mana halal bihalal tersebut jatuh di Masjid Darussalam. Untuk itu seluruh jamaah kami mengharapkan dan mendukung apa yang telah guru programkan sehingga acara demi acara dan setiap tahun dapat kita laksanakan sebagai cinta kita kepada guru kita. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada seluruh jamaah. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan untuk acara guru kita ini Allah selalu melipat gandakan pahalanya. Dan tentunya kami mohon agar guru kita diampuni segala dosanya, ditempatkan di surganya Ar-Rodah min Riyadil Jannah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil baqi wa ma siwahu fat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi dhawil majdi wal irfan. Amma ba'du, para muallimin, para asatidz, para guru yang sangat saya muliakan, mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu karena sangat banyak pada malam ini yang hadir. Insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para beliau. Mata'ana Allah bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim. Amin. Khusus keluarga besar almarhum almaghfurlah Kiai Haji Baharudin Mukhlis, ya Muslih, Kiai Baharudin Muslih, seluruhnya yang sangat saya cintai,
kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah. Yang pertama-tama saya mohon maaf kepada keluarga besar, ketika beliau wafat saya ada di luar kota. Saya memang sangat dekat dengan beliau. Saya cuma mengucapkan na'azawallahu ajrakum wa ahsana azaakum al-baga'lillah. Ketika wafatnya almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Fahruddin. Dan pada malam ini kita bersama-sama berkumpul dalam acara haul daripada beliau. Kita doakan mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal sayyi'ahnya dihapuskan, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya insyaallah dapat melanjutkan perjuangan beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah. Ketika saya dihubungi acara ini, saya langsung iya aja ya. Karena saya udah merasa gak bisa hadir ketika beliau wafat. Dan malam ini kebetulan dari sini mau ke Menteng Dalem. Jadi ceramah gak lame-lame deh. Ya. Yang penting sampai jam 2. Nah para jamaah sekalian, acara haul ini dulu ada yang nanya sama saya, ada dalilnya gak kita ngadain haul? Kan orang sekarang ngomongnya begitu melulu. Saya jawab pertama-tama, saya bilang mana mungkin tidak ada dalilnya. Karena kegiatan haul ini diajarkan oleh para habaib, diajarkan oleh para ulama. Pasti para habaib dan ulama punya dalil. Intinya modal jenggot dikit aja nanya dalil melulu. Apalagi ulama. Saya jawab. Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man hadara wa sa'ada dzikra 'alimin min ahli baiti kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah." Rawahu Ibnu Hibban wa shahahahu At-Tirmidzi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa yang hadir dan membantu peringatan wafatnya tokoh atau orang alim daripada keluarga aku, pasti orang itu mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi ini hadisnya hadis sahih. Dan kalau kita mengadakan namanya ittiba' bil ulama. Nah oleh karenanya alhamdulillah malam ini kita bisa mengadakan haul daripada guru kita. Insyaallah guru kita pada saat ini sangat senang, sangat bahagia. Karena kata Sayyidina Ali rahimahullah, Sayyidina Ali karramallahu wajah, beliau mengatakan kalau orang dibuatkan haul pada malam itu juga Allah Ta'ala berikan cahaya di dalam kuburnya. Sehingga dia yang di dalam kubur dari sangat bahagianya, dia yang baca doa buat kita, kata Sayyidina Ali. Dia di dalam kuburnya berdoa, Allahumma ghafir man nawwara qabri. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang telah memberikan cahaya di dalam kubur aku. Siapa memberikan cahaya? Orang yang mengirimkan pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia dalam acara haul. Saya tinggal, namanya kampung saya Kampung Kober.
jadi tempat kuburan. Pas jaro depan rumah saya kuburan, belakang rumah saya kuburan. Itu kalau saya masih kecil dulu, kalau udah jam 12, jam 1 ada suara orang ngerintih nangis, dia nanya sama abah saya, "Bah, wah, itu orang lagi disiksa, maka lu jangan tinggalin sembahyang lu, disiksa lu." Gitu. Abah saya begitu. Tapi emang saya dengar tuh nangisan. Kalau sekarang sih udah enggak, karena udah rame ya. Malah sekarang orang ngos-ngosan di situ. Malah sekarang udah kagak bener, duduk aja di kuburan kagak boleh, dia pacaran lagi. Golongan ekonomi lemah emang dasar tuh. Orang di mana kayak di kuburan dia pacaran. Ada orang sini yang begitu? Mana orangnya itu? Sadar. Nah, hadirin sekalian, satu saat abah saya itu kalau ke masjid, Masjid Rawabunga, jaraknya kira-kira 300 meter dari rumah, dia nyebrang kuburan. Setiap subuh tuh, coba. Satu saat abah saya ingin buang air besar. Kan dulu nggak ada WC di masjid. Begitu habis sholat subuh, abah saya buru-buru pulang, nggak wirid lagi. Motong jalan di kuburan, juga motong jalan. Ada tukang tempayan tidur di kuburan. Dia bangunin sama abah saya, "Bang, bang, bangun. Lo kenapa tidur di kuburan? Ah, kuburan pagi." Kaget. Belum sembahyang kan? Belum sholat, maksudnya orang kan sembahyang sebutnya. "Ya udah, ikut ke rumah gua." Diajak. Udah ada sholat, udah ngetik. Ditanya sama abah saya, "Kenapa lu bisa tidur di kuburan?" Dibilang, "Bang Haji, saya mas semalam mampir rumah, keren banget, terang. Saya kenalan, namanya si Ano." Ada namanya. Dan dia bilang, dia orang Pisangan, punya anak namanya Firdaus, RT-nya sekian, RK-nya sekian, anak saya ngewarung. Dijelasin begini. Abah saya bilang, "Wah, coba nih, kita lihat di kuburan tempat tadi di ketiguran. Eh bener, namanya sesuai dengan yang dia kenalan." Abah saya bilang sama abang saya namanya Abu Bakar, "Ah, lo temenin nih orang, biarin antren ke Pisangan, bener gak tuh ada namanya Firdaus RT-nya?" Ditanya abang saya kesana, "Bener, dia punya anak namanya Firdaus, RT sekian, RK sekian, ngewarung, dan di rumahnya masih ada ginian nih, tenda." Orang lu bilang namanya Tetaruk tuh. Begitu salam, ngobrol, "Bapak namanya Firdaus ya?" "Iya." "Kok tahu?" "Iya, bapaknya namanya Sipulan ya." "Iya, kok tahu?" "Saya kenalan," katanya. "Kapan?" "Semalam." "Kok semalam?" "Saya diajak mampir di tempat dia, terang tempatnya, enak betul." "Wah, bapak saya udah meninggal 3 tahun yang lalu, baru semalam nih ngadain haul." "Baru semalam ngadain haul." Masya Allah, abah saya kagetnya bukan main. Itu yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Kalau orang diadakan haul di rumahnya atas wafatnya dia, banyak orang yang hadir mendoakan dia, kita kirimin pahala untuk dia, maka kuburnya diberikan cahaya yang sangat terang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini almarhum sekarang lagi girang, senang, anak-anaknya didoain semuanya. Murid-muridnya kita didoain semuanya, masya Allah. Makanya haul adalah kegiatan yang sangat baik. Nabi sangat respect kalau ada yang meninggal dunia, buatkan haul, kemudian kirimkan pahala dan doa. Karena dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Man ahda li mayyitin
min dzikrin aw qira'atin kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia daripada zikir, tahlil, tahmid, tasbih, salawat, pahalanya untuk orang yang meninggal dunia, aw qira'atin, baca khatmul Quran, baca Yasin, baca ayat-ayat yang lain, pahalanya untuk orang yang meninggal dunia, Nabi menyatakan kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah, pasti yang mengirimkannya itu mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti. Jadi Nabi respect. Nabi sangat menyambut. Dengan kata lain pemahamannya, kalau ada saudaramu meninggal dunia, kirimin pahala. Alhamdulillah, malam ini juga kita sudah kirimin, alhamdulillah. Yang kedua kita kenal almarhum al-maghfurlah Kiai Bahruddin ini. Masya Allah, perjuangannya sangat luar biasa. Saya nih selalu dikasih semangat sama beliau. Beliau selalu bilang, Ustaz, terus perjuangan. Pokoknya ane undang terus inti buat ngasih semangat jamaah ane. Itu almarhum. Karena dia tahu saya dari dulu berjuang. Saya kan dari dulu udah berjuang, tahun 74 saya udah kena bayonet. Ya kan, sekarang umur saya baru 64. Sedang lucu-lucunya. Imut-imut 64. Alhamdulillah. Saya tahun 74 kena bayonet, saya demo di DPR masalah undang-undang perkawinan ke undang-undang. Tahun 78 udah ketangkap tangan tuh di Bundaran HI, kan saya yang nolak azas tunggal Pancasila sama teman-teman. Tahun 82 di Otista saya ditembak, nggak kena, bukan nggak mempan, nggak kena. Orang dulu kok nggak mempan, bukan nggak mempan, nggak kena, lo kena udah tuh. Coba tahun 84 ditahan saya di Laksus, 93 ditahan di Kodam. Jadi perjuangan udah biasa. 97, waduh, luar biasa. Ya, yang terakhir kemarin jadi gubernur, yang akan kemarin tuh perjuangan luar biasa. Tapi almarhum ini kalau hubungin saya selalu ngasih semangat. Kemarin itu kalau kita kendor dikit, kalah. Benar. Tokoh-tokoh politik setiap ketemu sama saya, Ustaz Fahrul, banyakin baca doa. Emang kenapa? Lah kagak menang ente udah. SBY aja malam Rabu, SBY nih, malam Rabu besoknya tinggal pemilihan. Anies udah tinggal lawan Ahok. Besok Rabu nih, malamnya SBY masih bilang Ahok tuh kuat, Ahok menang. 70% loh hitungannya. Anies cuma 30. Makanya saya berjuang habis-habisan. Dan almarhum ini ngedorong terus. Sampai Amin Rais bilang sama saya, ini kan manggil saya gubernur, Amin Rais. Gubernur, hitungannya ente gimana sih? Saya bilang hitungan saya begini, 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 kesadaran umat Islam, opini yang kita bentuk. Saya yakin ini Anies Sandi menang 58%, dia cuma 42. Betul, betul. Habib Rizik bilang, wah menang Anies Sandi 80%. Dia kan merebut lagi semangat Habib Rizik. Ternyata alhamdulillah pas mendekati sekali dengan 58. Tahu, saya ketemu timnya dia. Timnya dia saya ketemu. Ketika Lanyala minta bantuan sama saya, minta pertemuan di Al Jazeera, Lanyala minta bantuan sama saya, dia mau maju Jawa Timur waktu itu. Ya, akhirnya gak berhasil kita bantu dia. Tapi itu ada timnya Ahok di situ.
Saya bilang, waduh, kemarin dana banyak gak tuh? Ya Allah, kata Pak Kiai, 3 tahun kita ngeluarin dana puluhan triliun. Apa aja dia ngeluarin? Semua siapa aja dikasih duit? Saya aja mau dikasih duit 2 kali. 2 kali. Kebayuran, bikin pertemuan. Saya mau dikasih lihat duitnya di mata kita. Dikasih 1 juta dolar. Ya Allah, kalau dibeliin cendol, gulanya apa? Dolar, 1 juta dolar. Saya nggak mau. Ngapain begitu terima stroke dah? Kacau dulu. Kita nikmatin juga kagak, betul nggak? Yang kedua mau dikasih lagi saya. Alasannya kita bukan dukung Ahok, dukungnya Jarot. 1 juta juga. Tuh, saya bilang, ya Jarot, Ahok sama lah, sendal kiri kanan. Nah, kita beli yang kiri doang, orang gila. Beli kanan doang, ya kagak benar, betul nggak? Di mana-mana ya kan doang kiri kanan. Ada orang beli, Pak, beli sendalnya 100 ribu ya? Iya, kanannya aja, bego lu. Gitu. Gak bisa, pilih Ahok, pilih Jarot, pilih Ahok. Saya bilang gak ada. Tuh kalau mau tahu perjuangan. Wallahul azim. Saya bersumpah. Tapi dulu saya gak mau cerita, takut ustaz-ustaz pada mikir. Saya diculik 2 kali. Saya jadi gubernur diculik 2 kali. Pertama di rumah saya gak dapet dia. Bodohnya gede-gede. Ini. Saya baru turun dari mobil yang ngantar saya jalan. Saya masuk. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ada ini sini apa namanya? Tandanya dia. Saya bilang tamu ya, naik ke atas. Oh bukan begitu, kita ada persoalan. Kita ada masalah. Begitu dia bilang ada masalah, saya dorong. Ini Betawi. Betawi, apalagi kalah seri juga. Saya dorong dia. Saya pikir 4 orang nih. Kan kita belajar 5 seliwe. Dia baru 4, mari kurang aduk. Dia ngaku. Kami ini aparat. Oh kalau aparat, saya telepon komandan. Saya telepon Kapolres. Kata Kapolres, siap. Saya meluncur. Begitu saya nengok, udah kabur pakai mobil. Berarti siapa-siapa tuh? PKI kali ya? Ini perjuangan. Nah almarhum ini selalu memberikan semangat yang amat sangat luar biasa kepada saya. Agak henti-hentinya dia terus masih semangat. Ini almarhum. Kan ada hadisnya, man'ana mujahidan faqad jahada. Barang siapa yang membantu orang yang sedang berjuang, berarti dia juga pejuang. Ahok Kiai yang imanuhum bi amplofihim. Kiai tawadu. Tahu warna duit. Ya Allah Rabbi. Begitu Anies menang, dia yang paling hebat deketin. Seolah-olah dia berjuang. Ya. Dasar nih pahlawan kemalaman. Iya, saya kasih tahu dia, ente jangan begitu. Orang yang pada berjuang nanti sakit hati. Ente ane mah kagak. Ane tugas ane cuma berjuang, selesai. Masa bodoh orang mau nikmati atau tidak terserah. Tapi yang jelas orang lain ada, jangan ente begitu. Kemarin dukung Ahok, sekarang tiba-tiba pura-pura kesono. Ini kan kagak benar. Ada gak tuh kiai yang begitu? Wah, kagak beres. Ahok dikasih jaket Majelis Rasulullah. Lah benar. Ada enggak di itu di YouTube? Ada. Majelis Rasulullah datang ke Ahok pakai jaket Majelis Rasulullah. Astagfirullah. Saya bilang ini keterlaluan nih. Iya. Sekarang begitu Anies jadi ini, ini paling ngomong.
Dia bilang jangan pakai kura-kura. Kita mau doain Ahok. Ente mangga doain Ahok, doain tapi jangan dukung Ahok, saya bilang. Oke, bilang kita dukung Ahok supaya dia masuk Islam. Bah! Dari dulu Ahok mau masuk Islam. Pura-pura doang. Nah, alhamdulillah perjuangan kita berhasil. Alhamdulillah menang. Alhamdulillah. Ahok udah lengser, longsor gitu. Ke penjara. Udah gitu gencrek bini gitu. Habis-habisan udah. Ya. Apalagi kalau tuntutan kita yang ke KPK semuanya KPK mau jujur, udah masuk dia lebih lama lagi. Karena datanya valid, datanya kuat. Saya saksinya. Dan saya yang datengin KPK, kita debat sama ketua KPK. Dia enggak ngelawan. Udah nyerah, tapi begitu di ujung enggak ada niat. Itu kan enggak benar orang. Nanti lama-lama ada orang nyolong motor ditangkap, enggak ada niat. Masa enggak ada niat enggak ditangkap? Itu kan namanya udah nyolong. Nah, oleh karenanya saya cuma mau bilang bahwa Kiai Haji Bahruddin ini adalah orang yang sangat amat luar biasa. Dia sangat mendukung yang saya perjuangkan bersama kawan-kawan. Masya Allah luar biasa. Kita doain ya keluarganya insya Allah dapat meneruskan perjuangan beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf nih telepon udah ter-ter-ter karena di kampung dalam saya akan ceramah acara Isra dan Mi'raj Nabi. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya terutama kepada para ulama, para asatidzah, karena saya langsung mohon diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Bil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada ulama da'ilallah bagi Haji Fakhrul Razi Zahab, dia telah menyampaikan baik.